Halo guys, selamat pagi ya. Jumpa lagi di channel Yunar Alfian. Oke, ini di depan saya ada speed ya guys. Speed injeksi pertama ya. Tapi ini yang starter halus ya guys, bukan yang starter kasar. Ini pakai seperti biasa ya, UPS Mac ya. UPS Mac, Diamond warna merah. Pakai BMW ya, warna putih. Ini ditambah mata lang ya guys, karena permintaannya nambah mata lang. Ditambah mata lang 4 ya guys. Ini pakai leveling ya. Jadi untuk pakai leveling itu sound atasnya yang BMW itu dipotong ya. Karena untuk pergerakan daripada lampu ya, pada saat lampu naik itu ngebentur ya, jadi dipotong. Ini juga sangat tuh, wah sangat apa, dekat dengan mika ya, 1 mili ini ya guys. Ini untuk tampilan depan seperti ini ya. Ini paket lengkap ya, ini tuh untuk tampilan belakang. Nah, di sini ya, ini ya guys, electric leveling. Ini ada hexos atau kipas, ini driver di luar ya guys, karena di dalam itu sempit ya. Tadinya mau saya taruh tapi karena ada mata lang ya, jadi untuk bikin boxnya itu tidak seperti yang biasa yang besar ya, yang ke pinggir ya, jadi saya seperti ini ya guys. Ini untuk bagian belakangnya. Dan ini di sini ada soket juga ya, ini soket ke lampu ori ya, jadi nanti tinggal mas colok lampu ori ini, sen kanan sen kiri tinggal dicolok dan dicolokkan untuk set relaynya. Ini dia, ini soket tambahan dari kita ya, tinggal colok seperti ini. Tombol leveling nanti dilubangin di dashboard ya, nanti menuju ke belakang, belakang ke belakang. Ada negatif aki warna hitam dan positif aki warna merah ya, ini sikringnya ya. Saya tidak pakai wadah sikring karena susah ya untuk pemasangannya nanti ya, membentur aki ya guys. Terus seperti itu ya, jadi sangat simpel ya, nanti tinggal diganti untuk saklarnya ya guys, pakai yang ini ya, udah PNP ya, jadi tidak perlu rombak kabel apa, tidak perlu nyambung kabel atau apa ya, jadi tinggal dicolok saja guys. Oke, sekarang kita testing mungkin untuk sejanya saja ya, untuk lampu utamanya nanti ya di luar. Ini kabelnya di sini, ini mata lang saya juga pakai driver ya guys, pakai driver AECUB karena rawan sekali ya. Kalau mata lang dibikin senja itu rawan sekali putus ya. Jadi saya kasih driver juga biar mudah-mudahan awet ya. Nah, ini dia guys. Sangat mantap sekali ya. Mata langnya terang sekali. Jadi nggak kelihatan. Nah, jos ya guys. Oke, bagi teman-teman ada yang berminat silakan chat via WA ya. Untuk harga di via WA ya, karena memang untuk harga itu tergantung part ya, atau partnya itu tidak tetap ya guys. Ini mata langnya agak susah pemasangannya juga, mungkin harganya itu bisa lebih naik lagi kalau pakai mata lang ya guys. Seperti ini ya, mantap ya, keren sekali ya. Ini tombol power window-nya. Oke, sekarang kita matikan saja ya. Nah ini ya, sekarang kita langsung tes ya untuk di luar ya, jadi tidak perlu atau mau lihat levelingnya nanti lah di luar lah. Ini pergerakannya ini sangat mantap ya, sangat jauh sekali ya guys. Oke, next akan saya tunggu untuk gelap dulu ya guys,